jarang ya. Iklan. Nah, ayo. 1, 2, 3. Oh, durung, Bang. Durung. Durung. Oke. Ning ndi? Sebelah ndi? Map per kambingnya atau per apa? Nang map kuwi wis sing tak share lah. Peternak ada berapa yang lolos? Kemarin enggak lolos. Ya. Ada? Ya. Video, Pak. Video. Siap. Ini mencipok.
kesehatan hewan kurban di Desa Rawabelang. Tadi ke tempatnya Pak Sutopo, kemudian ke Pak Waitun, ini ke Pak Tasimun. Hewan kurban yang kita periksa itu pertama harus sehat, yang kedua itu tidak cacat. Tidak cacat ini kita ngecek itu tidak buta, tidak bincang, kemudian tidak patah ekor, telinganya itu tidak rusak, kemudian juga cukup umur itu dalam kriteria yang layak kurban itu untuk kambing 1 tahun ke atas, untuk sapi 2 tahun ke atas, kemudian lagi diutamakan yang jantan karena kita ada larangan penyembelihan hewan beranak produktif. Jadi disamakan yang jantan. Kalau jantan ini kita ngecek ke buah zakarnya itu harus lengkap 2, kemudian harus letak dan bentuknya simetris. Ada berapa titik Pak rencananya yang akan peninjauannya? Ini banyak. Ini kita start sejak hari Selasa. Selasa kita di Kecamatan Tulis dan Kandeman. Kemudian kemarin kita di Kecamatan Warung Asem, terencana di Batang ini kita 2 hari ini dan besok. Dan selama pemeriksaan kita juga ngajak dari Bapak dari Polsek. Pasti kita ngajak Bapak dari Polsek. Jadi karena ini kegiatan ada PPKM, kita selain bersama dengan Bapak dari perwakilan dari Polsek. Pak, ini kan PPKM darurat Pak, ada anjuran dari pelaku usaha sapi ini untuk menjual daring tidak Pak? Iya ada. Jadi dari Sekda, dari Pusekda itu sudah mengeluarkan edaran, memang diutamakan secara daring. Daring itu lebih diutamakan, tapi kalau terpaksa ya menjual ini sebagai selain, ya tapi utamanya lewat daring dulu. Jadi Pusekda sudah mengeluarkan edaran ke bawah-bawah camat, nanti diteruskan ke kelurahan. Dari 15 juta sampai 54 juta. Kalau untuk pembelian di kurban kali ini ada peningkatan atau penuh? Ada peningkatan sedikit. Sekitar berapa persen, Pak? 20%. Untuk harga, Pak, ada kenaikan atau tidak, Pak? Enggak, harga masih stabil. Tapi harganya mulai dari 15 sampai 54. Sampai 54 juta. Kalau untuk beratnya mulai berat berapa sampai yang paling besar? Dari berat 2 kintal sampai berat 9 kintal 25. Pak, ini kan masa PPKM darurat, Pak, ya? Iya. Untuk penjualan sapinya ada yang datang sini atau dijual secara online, Pak? Orangnya pada datang ke sini ngelihat dari online. Oh, gitu. Iya. Karena online itu gini sih ya, dengan fisik sama foto kan beda. Oke. Jadi dia pingin yang lihat kan langsung. Tapi ada yang pesan secara online gitu, ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Rata-rata mereka langsung melihat ke sini datangnya. Nah, lihat di anu saya itu, alamatnya langsung ada datang, Pak, lokasi. Ini di masa PPKM gimana, Pak? Ya, berpengaruh. Itu berpengaruh sangat, ya bagi saya sih, sangat besar pengaruh. Sampai berapa persen, Pak? 70%. Berarti menurun? Menurun drastis. Alhamdulillah sih di sini sebelum PPKM itu sudah ramai. Jadinya, yo kemarin sudah ngedrop lah saya itu. Terus pemberlakuan PPKM berpengaruh banget. Biasanya dalam 1 bulan mampu menjual berapa, Pak? Kalau sebelum PPKM ini? Sebelum PPKM itu 1 bulan itu 30 ekor. Terus menjelang Idul Adha gini, selama PPKM berapa, Pak? Sudah ada berapa yang membeli? Baru 3 ekor setelah ya. PPKM ini kemarin, malah kemarin sore. Tapi sebelumnya 30 bisa? Bisa, karena kemarin kan ada kontaknya, tak telepon, gimana Bu, Mas ini masih kita nggak bisa keluar gitu. Nggak bisa survei kambing. Terus sejauh ini untuk mengatasi itu penjualannya gimana, mungkin lewat daring atau lewat online atau gimana, Pak? Iya, online. Online ya. Alhamdulillah ada yang nyantol. Udah kirim kemana, Pak, untuk online? Di itu Kendal Kota sama Brebes. Online-nya berarti lewat
sosmed Facebook atau gimana? Facebook. Kalau kambing harganya kisaran berapa, Pak? 2 juta sampai 3 juta di sini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.